بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما wala haula wala quwata illa billahil alil azim nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazkir wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ibadah wal istifadah wa hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ala al huda wa dalalata ala khair ibtiqa awatillah maqdati wa kumbihi wa thamihi subhanahu wa ta'ala Allahumma inna nasaluka ilman nafi'an Barizkan wasi'an wa amalan mutakabbalan bibarakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du qala musannif rahimakumullah wa nab'ana bihi wa bi'ulumihi bidarin amin amkal radiyallahu ankum. Jadi masih membicarakan tentang salat-salat sunnah sampai daripada terakhir pembahasan, yaitu masalah daripada sholat tasbih. Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, sepatutnya orang yang gemar beribadah agar tidak meninggalkan sholat tasbih ini dalam setiap minggu atau dalam setiap bulan. Yang demikian itu sekurang-kurangnya, kata beliau, bila tidak bisa setiap minggu maka sebulan sekali, itu sekurang-kurangnya. Jadi sangat diperhatikan masalah sholat tasbih. Insyaallah nanti lah bulan puasa, insyaallah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan. Termasuk amalan yang sangat dianjurkan ialah menghidupkan waktu antara dua isya dengan sholat, dan itu yang lebih utama, atau juga mengisinya dengan membaca Al-Quran dan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca tasbih atau tahlil atau semacam yang lainnya. Jadi antara bainal maghrib lawan isya, antara waktu isya sampai dengan antara waktu maghrib sampai dengan waktu isya, itu diisi dengan yang paling utama dengan mengerjakan sholat-sholat sunnah atau juga dengan membaca Al-Quran atau membaca tasbih, tahlil dan yang lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ma'dal maghribi sita raka'atin la yabsilu bainahunna bi kalamin adalna lahu ibadatasnata asyrata sanatan." Jadi kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sholat sesudah maghrib sita rakaatin, enam rakaat la yapsilu bainahunna bikalamin, yang tidak dibisahkan diantara sholat-sholat itu dengan pembicaraan. Artinya apa? Setelah selesai sholat maghrib, kita kerjakan sholat sunnah 6 rakaat, yang diantara sesudah salamnya itu tidak disela atau tidak digunakan untuk berbicara yang lainnya. Kemudian selesai salam, naik pulang, gawe pulang, sholat sunnahnya. Selesai salam, ada wiritan apa, gawe pulang sunnahnya. Tidak membicarakan yang sia-sia. Nah, maka adalna lahu ibadatasnata asyarata sanatan. Maka sholat itu disamakan baginya dengan beribadah selama 12 tahun. 12 tahun.
Jadi sholat sunnah setelah maghrib 6 rakaat tanpa berbicara. Artinya berbicara sini yang sia-sia, yang tiada manfaat, tiada faedah. Tuntung salam, kawan di higa masih buiritan, betakun misalnya, jadi kayak isok monjunan. Nah, ini sia-sia nih. Kena ambah di luar. Nah, ini tanpa diselah pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Nah, jadi diumpamakan orang itu disamakan baginya dengan beribadah selama 12 tahun. 2 rakaat, 6 rakaat setelah sholat maghrib. Bisa ba'diyasa 2 rakaat. Sehingga itu pian misalnya hendak sembahyang hajat, jauhi pulang sembahyang hajat. Sembahyang taubat apa. Nah, sama jumlahnya 6 rakaat. Maka diumpamakan, disamakan seperti orang yang beribadah 12 tahun. Dan diriwayatkan pula bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna man shalla bainal maghribi wal isya'i 20 rak'atan buniya lahu baitan bil jannati." Nah ini. Ujar Nabi kita Muhammad, barang siapa yang salat antara waktu maghrib sampai isya, maksudnya salat sunnah, 20 rakaatan, sebanyak 20 rakaat. Sebanyak 20 rakaat. Maka bunyalahu baitan bil jannati. Maka dia sama dengan bunyalahu baitan bil jannati. Mendirikan satu rumah di dalam surga. 20 rakaat. Hendak pian salat apanya? Jumlahnya 20 rakaat. Tuduh sholat ba'diyah 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat 4 sudah, sholat taubat misalnya 6 sudah, tambah misalnya sholat mutlak pulang sahajaku sholat sunnah lillahi ta'ala, sahajaku sholat sunnah lillahi ta'ala, kan ada nang sholat sunnah apa lah, hajat lain, taubat lain, makanya sholat sunnahnya mutlak, jumlahnya 20 rakaat. Maka sama kita membangun satu rumah di dalam surga. Ya Allah, ini fadilah-fadilah antara waktu maghrib lawan isya, luar biasa. Makanya julun wah ini wah berat. Beratnya itu apa? Banyak wah ini musuh-musuh Islam itu untuk mengalihkan perhatian kita daripada ibadah dengan lah melakukan gitu lewat media massa, media elektronik, media televisi. Apalagi kekanakan wahini lah upin-upin tuh lah ya, upin-upin. Pagi jam berapa main dah? Hah? Sung-sung sudah main. Malam sung-sung juga mainnya upin-upin tuh nah. Kalau misalnya jam 7 malam main sudah upin-upin tuh. Nah. Jadi berat kita untuk mendidik anak kita untuk melakukan mengisi ibadah antara waktu sholat maghrib sampai isya tuh berat untuk sekarang. Kalau zaman kita dahulu masih yang namanya mengaji itu antara waktu maghrib lawan isya. Sebelum maghrib tulakan sudah ke musala, tulakan ke masjid bahari. Wah ini jarang sudah. Guru mengajinya tapi ada lagi antara waktu maghrib lawan isya itu sudah. Dulu rame kita baca alif, bata itu ya Allah. Belum ikra, belum lagi. Jadi betul-betul terisi dulu dengan ibadah. Mulai lagi kekanakan kita sudah terbiasa melakukan mengisi waktu antara maghrib sampai isya itu dengan ibadah. Wah ini kekanakannya asik, amun kada handphone di udaknya, upin-ipin tuh dilihatnya.
berat. Nah, kalau kita kada tegas-tegas, kada ibaratnya pada waktu antara maghrib isya, kalau kada ada konsekuen yang pasti, berat kita mendidik anak kita. Nah, harus berpasti. Nah, harus wani. Artinya kita ini hendak menyelamatkan anak kita di akhirat. Kada lagi nang sistem nang belas kasih itu kada ada lagi. Harus sistem kada tega. Nah, jadi bilanya antara maghrib isya, TV mati, HP kada boleh diikuti. Harus kayak itu. Nang bisi anak nih. Artinya bila antara maghrib wa isya, di rumah ini nang kekanakannya kada boleh mengikuti HP, TV jangan menyala. Isi dengan ibadah. Harus kayak itu. Amun kada kayak itu pian, ya Allah. Nah, semakin semakin lalai kena anak-anak kita. Keutamaan-keutamaannya luar biasa. Nah, keutamaan-keutamaannya luar biasa. Bisa membangun satu rumah di surga bila kita mengisinya dengan 20 rakaat sholat sunnah. Apabila kita mengisinya dengan 6 rakaat sholat sunnah sama seperti beribadah 12 tahun. Banyak keutamaan-keutamaannya. Ya paling kadang misalnya pian juga menanamkan anak supaya cinta Al-Quran, paling kadang antara maghrib isya itu pian isi misalnya membaca Yasin, ya lah, Waqi'ah, apalagi Tabarak, sampai waktu isya sampai. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini terbiasa ketika waktu maghrib isya itu mendengarkan setidak-tidaknya telinganya ini daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, makanya jauh ulun orang bahari itu, lah tahu belum di sini masih kah? Bilanya ulun sendirilah, ulun sendiri bila lagi halus dan dahulu. Bila ibu itu yasinan satu rundut di bawah sidin semuaan malam Jumat tuh satu rundut. Pahamlah satu rundut. Bertiga banding di bawah sidin semuaan. Rami dahulu. Satu rundut. Lain karena anak apa nang ibu-ibu nang lain membawa juga rami. Makanya mun nang kana kayak angkatan ulun atau di bawah ulun, jangan heran mengaji kada bisa, Yasin bisa hafal. Bujur. Kenapa? Ini rancak umat Yasinan lawan kuitan bahari. Taguring kena aja ibu. Yip, bangun makanan. Cuman telinga kita terbiasa mendengar orang baca Yasin. Terbiasa mendengar orang baca burda. Terbiasa mendengar orang yang baca berjanji. Orang dahulu. Wah ini kada. Wah ini kekanakannya rumah sekolahnya uyuh sudah. Bulik sekolah keuyuhan. Lihat di kekanakan wah ini ada dah sampai sore. Wah ini one day kah sekolahnya? One day, lain mandai lah ya. One day. Ya parak imbah asar bulikan. Maghrib isya tuh uyuh dah sebuahnya. Ya Allah. Kurang bahari ha. Sekolah jam 1 mulik. Ya pintar-pintar aja. Ya Allah. Wah ini sampai jam 4, jam 5 mulik. Ya, nah. Paham dia tapi ya. Kurang bahari. Ya Allah. Jam 1 mulik. Pintar-pintar aja. Jadi-jadinya manusia semua. Ya Allah. Nah. Nah mari kita. Nah. Harus kita nih. Ya tadi. Tega. Dan anak-anak nih. Harus tegas. Kada kawan nang. Nya masih halus. Kasihan. Jangan. Ya. Nah kita nih. Hendak menyelamatkan akhiratnya. Nya bila dari awal nih. Bagus akhiratnya. Insya Allah. Nyamannya segan kita. Ingat nyaman kita nyaman. Karena nang
biar kesian ya, halus, jangan dipaksa ini. Nah, sampai ke Tuhan akhirnya nengkai itu tak sampai ke Tuhan kan ada gawi-gawi akhirnya. Nah, halus tega ulun aja Fatimah boleh pegang HP hari Sabtu sampai Minggu, janji ibu ya. Senin pagi dibelikannya, ini Buya HP Fatimah. Harus tega kita, jangan nanti tiap hari diikuti. Mau tiap harinya nah, mau ada YouTube, apa lagi, TikTok, Facebook, nah. Yalah, WhatsApp. Karena media-media ini ya memang sengaja untuk mengalihkan lah generasi-generasi muda Islam kita. Bila generasi muda Islam kita ini lemah, Islam lemah juga. Nah, makanya untuk membentenginya kita yang harus keras. Ada kawan yang sistem yang belas kasih lagi, selamat kita untuk menyelamatkan akhiratnya. Bukti tanda sayang pian lan anak tegas mulai sekarang. Itu bukti sayang pian. Bukan sayang tuh nang dimanja. Jangan abahnya aja lagi halus. Ya kena bisa aja kada main HP. Kada betah. Tujuran. Hah. Makanya orang tua lah. Ini orang tua bila salah satu di antaranya tegas nang seikung jangan balamah. Lah asal tegasnya ini untuk kebaikan, misalnya abahnya nih keras ini nang mama jangan balamah. Lah harus mengempati kita anak menyelamatkan ini. Nah misalnya ini misalnya anak nih kurang, misalnya apa jurang tuh di kelas tuh belajarnya kurang bagus, lalu abahnya nih nyajabahnya Ika mulai hari ini harus belajar lawan abah ini. Nang mama jangan abahnya hanya otaknya kada mampu, mah itu sama pian. Jangan. Harus mendukung bila satu untuk kebaikan kompak. Nah. Jangan bila satu kebaikan nang seikung menentang, bah ini lalu anaknya bila disangiti abahnya untuk kebaikan buka wadah mamanya. Ini lalu. Nah, jangan, harus tegas. Ringkasnya waktu ini adalah yang paling mulia daripada waktu-waktu dan yang paling utama. Nah, maghrib isya ini paling mulia, paling utama. Nah, maka mengisahkan semalam ada nang habaib nang kehilangan. Kalau abu seharian mencari sampai ke malam sudah. Nah, sekali nang mengotok anaknya memahabarakan nang barang hilang, apa barang hilang dapat sudah sarik abahnya. Ya bahaya itu mengganggu waktu kubi ibadah. Hanya menghabarkan nang barang hilang ketemu. Disangka tadi apakah habar nang anu? Berita apakah? Sarinya barang nang barang hilang dapat itu ja. Sarik. Karena kemuliaan dan keutamaan daripada waktu antara maghrib lawan isya ini. Maka haruslah engkau memakmurkannya dengan melakukan berbagai ketaatan dan menjauhi berbagai kelalaian dan kesia-siaan. Nah, kesia-siaan termasuk kesia-siaannya telah diriwayatkan dimakruhkan tidur sebelum waktu isya. Belum isya guring sudah, kecuali ujur keuyuhan benar. Nah, keuyuhan benar. Kailan tadi ditakon belum isya kah belum? Belum lihat jam, oh sudah 3 menit guring dah satu mat. Jam minta bangun, padahal tadi kena bangunakan lah, jangan dibangunakan. Pas setengah 9 bangunakan, keuyuhan datang mengunjun. Kada keguringan. Mengunjun nih, ya menenangkan hati aja, pikiran aja. Nah, modalnya gandal habis, dapat papunya 2 ekor, haruan 1 ekor. Nah. Tapi hati senang. Nah, itu kan kalau dibeli dengan duit hati senang tuh. Jangan diumpati. Hamuk kita di rumah.
Jadi makruh kita tidur sebelum waktu isya. Nah, jangan. Apalagi waktu imbah lah nang kada baik tu sebelum waktu isya. Nah, imbah itu sesudah subuh. Itu pewaris kepakiran. Makanya orang nang guring imbah subuh tu ngalih sugihnya. Munjuran ngalih sugihnya. Pengoler berarti. Hah? Biar nak menjadi menantu takuni bangun jam berapa itu aja. Bila jam 4 berarti rajin deh. Tapi takuni pulang guring pulang enggak ada. Bila kok ada berarti rajin orang nih. Hah? Bujuran mantap, bila bangun jam 4 takuni pulang apa gawiannya sembah oh, bagus. Nah, tapi menakuni jangan lawan inya, jangan. Ini bisa berdusta. Bujuran. Nah. Bila lakian bangun jam 8 lah sudah nih. Nah. Alamat sudah. Jangan diambil menantu. Bujuran. Bila bangun jam 8 jangan diambil menantu. Guringnya jam 3 subuh bah maghribnya ya sudah gawiannya nyata dah begadang siang guring seharian. Imbah itu setelah asar itu pewaris kegilaan. Makanya orang yang bangun imbah asar itu nang modelnya kayak loadingnya itu lambat. Model lama ngalih sigarnya itu lambat sigarnya. Kemudian kayak apa orang bangun imbah coba papian besok coba sekali dulu imbah asar tuh guring bangunnya tuh model kayak aduh kayak terlambat loadingnya makanya pewaris kegilaan orang ketujuh sembahyang asar apa ketujuh guring imbah asar tuh pewaris kegilaan ih jangan imbah isya imbah sebelum isya tuh itu gawean orang Yahudi. Nah, guring orang Yahudi. Nah. Maka hindarilah tidur sebelum waktu isya karena termasuk kebiasaan orang Yahudi. Nah, kebiasaan orang Yahudi. Nah, sebelum isya tuh kebiasaan orang Yahudi. Makanya bila tabassahu nah man tabassahu biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa melakukan suatu perbuatan suatu kaum bahwa minhum. Nah, bilanya pian tuh ketujuh guring sebelum isya. Maka taombati bubuhan Yahudi. Mengombati gawian Yahudi, maka karena di hari kiamat dibangkitakan anuan Yahudi juga. Ya Allah, naudzubillah. Jangan. Nah. Jangan digawi. Kecuali nang ujur tadi lah. Nang koyuhan apa ketika ada suatu waktu nang dasar suatu apa saat dasar nang ada tahan lagi. Tapi bila diamalkan jangan. Lah imbah subuh jangan diamalkan guring. Imbah sebelum isya jangan diamalkan. Imbah maghrib jangan diamalkan juga. Imbah asar jangan diamalkan juga. Lah. Nah. Jadi gawian orang ya Yahudi. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man nama qabla salatil isya'il akhiri fala anamallahu aynahu. Siapa yang tidur sebelum salat isya terakhir semoga Allah tidak memejamkan kedua matanya. Nanti ada bergurian lagi orang ini kena mencelengnya matanya. Man nama qabla salatil isya'il akhiri fala anamallahu aynahu. Siapa yang tidur sebelum salat isya terakhir semoga Allah tidak memejamkan kedua matanya. Dan bila sudah Nabi berkata pandangnya itu. Nah, semoga Allah jangan memejamkan kedua matanya. Kalau tidak kena kuguring lagi semalaman dia. Nah, maka bila sudah kena kuguring ini ngalih obatnya. Ya, guring itu mahal. Jadi jaga mahandak guring juga imbah isya satu mat. Bila pindah mengantuk-ngantuk, makan lombok.
Pijikatan sa anak kulit timau ke mata carang pulang. Nah, ingat akan jangan tidur sebelum waktu sholat isya. Dan peliharalah rakaat, dan peliharalah 4 rakaat sesudah sholat isya, karena di dalamnya terdapat keutamaan yang banyak, sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un ba'dal isya'i kamislihinna min lailatil qadri. No, masya Allah. 4 rakaat sesudah sholat isya adalah seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Lah, betapa malam Lailatul Qadar ngalih kita. 4 rakaat sesudah isya sama seperti bertemu malam 4 rakaat di waktu malam Lailatul Qadar. Nah, ada solusinya pihak nama tamu, artinya dapat fadilah seperti malam Lailatul Qadar, bukan bertamu malam Lailatul Qadarnya lah. Fadilahnya seperti sama kita mengerjakan 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Nah, 4 rakaat sesudah sholat isya. Nah, ba'diyahnya 4 rakaat boleh ba'diyahnya. Sepuluh rakaat di malam Lailatul Qadar menyamai 3000 rakaat di malam-malam yang lain. Jadi 10 rakaat di malam Lailatul Qadar menyamai 3000 rakaat di malam-malam yang lain. 10-nya aja sama seperti 3000 rakaat di malam-malam yang lain. Itu bila kita bertamu di malam Lailatul Qadarnya, beribadahnya. Ini dapat dipahami dengan perhitungan dan firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan, maka renungkanlah. Sangatlah tidak disukai, dimakruhkan berbicara dan bercakap-cakap sesudah sholat isya kecuali mengenai kebaikan dan kebajikan seperti belajar ilmu atau menghafalnya atau mengajinya dan sebagainya daripada perbuatan kebaikan lainnya. Nah, imbah sembahyang isya jangan berpandir-pandir nang macam-macam. Nah, sambil makan misalnya imbah isya abahnya, abahnya malam tadi rami bandar abahnya. Tumbuh di kampung banyak. Bini Tuhan diserang bini Anum. Kisah, iyakah jawabannya pulang? Wah, jangan. Nah, bercakap-cakap nang baik-baik aja. Lah paling kada menakuni nang misalnya abahnya nang siang kadada di rumah betakun kayak apa hambar anak hari ini amanya. Baik aja ke sekolahnya. Ya lah. Jangan anaknya jadi takuni, mamanya takuni juga. Pian bang yang kayak apa yang, nah jadi rame. Ini kada. Kada mesra lalu berumah tangga. Jangan, kada mesra. Lagi yang awal-awal aja mesra sampai tuha. Lalu bertakun, pian lagi anom di kio abahnya siapa? Lagi awal-awal. Ya enggak? Ayang lah. Wah ini bang, nang peninian-peninian, wah ini bang di Ka'bahnya siapa pian? Eh? Ini Allah. Kan kena mesra lalu, kalau sampai ke Tuhan kena mesra. Kan dari awal tuh mesra sampai ke Tuhan. Rasulullah tuh nangka itu. Nah, dari awal mesra sampai mesra terus. Ini awal ayang imbah nang tuha. Kan? Ada suah lagi lo mau jemaah umrah nang tuha tuh mengi ayang lawan kai ini yang ada suah lagi. Ini kai nini, kai nini. Orang mesra-mesra. Hah? Insya Allah
mesra-mesra rumah tangga tuh. Nah, jangan berbicara nang kada baik setelah waktu isya sama aja. Kecuali untuk kebaikan-kebaikan. Nah, belajar ilmu atau menghafalnya atau mengajinya dan sebagainya. Adapun mengisi dan menghidupkan malam mempunyai keutamaan yang besar dan pahalanya juga banyak. Di dalam Al-Quran dan Sunnah telah banyak menyebut tentang keutamaan mengisi waktu malam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhal muzammil kumil layla illa qalila nisbahu awin gus minhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, ujar Allah, ya Nabi kita Muhammad tadi, kumil layla illa qalila, bangunlah untuk salat di malam hari, nisbahu awin gus minhu qalila, bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperdua, atau kurangilah daripada seperdua itu sedikit, atau lebih daripada seperdua itu. Artinya bila hendak seperdua, artinya 2/3 malam kita isi, setengah malam. Nah, bilanya kadang setengah malam, 1/4 malam. Nah, bilanya kadang sedikit daripada itu. Azid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah daripada Al-Qur'an dengan tartila. Tartila itu apa? Dengan perlahan-lahan, tartil. Dengan tajwidnya. Nah, ada nang lihat lah yang di apa di Instagram ini. Nang membaca Yasin, adalah. Adalah kan. Ini mulu-ulu. Karena itu kan ada nama Nabi Yasin, kan nama Nabi Muhammad. Di situ ada kalimat-kalimat Allah. Kayak benar, ada. Saya ada di lagi viral tuh. Ya Allah. Tartila. Ya. Aujid alaihi wa ratilil tuqana tartil. Nah, setelah sholat, ya Allah, aujid alaihi wa ratilil Qur'anat. Tambahilah dengan kita membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Jangan berlaju-laju, apalagi malam. Nah, diresapi seakan-akan kita tuh dekat pada saat itu dengan Allah, seakan-akan pada saat itu Allah ada melihat kita. Nah, rasakan. Nah, hadirkan hati kita. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna mithlusi layli wa nisfahu wa sulusuhu wa ta'ifatun minal ladhi ma'ak. Sesungguhnya Allah, engkau mengetahui bahwasanya engkau berdiri salat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3 malam, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama engkau. Nah, mengetahui Allah apa yang kita kerjakan di malam itu tahu semua, dan siapa yang ikut tahu semua. Nah, kada usah nang berkisah-kisah lagi ke lain, nang penting Allah tahu. Kita ini kebanyakan anak manusia nang tahu. Nah, hanya sedikit beramal sudah berkisah kemana-mana. Nah, yang penting tuh Allah tahu, manusia kada tahu kada apa-apa. Tapi namanya kita ini, itu dihendak manusia tahu. Padahal yang kita cari itu Allah tahu. Nah, ya begitu. Alhamdulillah kan setelah aku hijrah nih, hati tenang, mana-mana beribadah. Bila malam jam 2 tuh bangun aku kan, ambil wudhu. Sambil wudhu tuh aku menangis, benda keingatan dosa-dosa dan masa lalu. Beh. Ini tuh kan aku sembahyang, tahajud.
nyamannya aku rasa dekat benar dengan Allah. Beh. Apa namanya kisah kan? Hangus amal kita. Jangan, sudah. Yang penting Allah tahu sudah. Manusia kada tahu, kada apa-apa. Karena Allah nang beritahukan manusia tuh tentang amal kita. Allah kena beritahu. Amal apapun yang kita tutupi, lah, asal Allah tahu, nanti Allah membongkarnya kepada manusia. Ada pula berkisah-kisah. Ya Allah. Sayyidina Ali Jainal Abidin, setiap malam setelah sholat tahajudnya, beliau mengangkat bahan makanan untuk dibagikan kepada fakir miskin di kota Madinah. Kan ada yang tahunya, sampai meninggal dunia. Ada yang tahu sekali, perampok mahana merampok bahapa, nang sidin bawa, ya sidin jangan, ini sudah ada jatahnya. Nang kini aja bila kamu handak, kena alamat ikam mana, esok antari. Cuman aku minta, jangan berkisah kejadian malam ini. Hah? Ini kada. Nah iya, ketahuan amalku bahian, jangan kisah-kisahkan lah ini, padahal ada anak berkisah juga. Ya Allah lah. Ya julung kadang-kadang manusia bagus sudah sembahyang malam bagus, cuman lah sembahyang malam jo di samping jendela horden dibuka lampu dinyalakan Allahu Akbar juga itu artinya betampai ya lah. Baik ke masjid sama sekali, jangan di rumah, masuk ke masjid situ nyalakan masjid gak apa-apa. Ini kada, wah, di rumah jendela horden dibuka lampu dinyalakan, meja Qurannya menyaring pulang, ya Allah lengkap sudah. Ya Allah melihat di sini niat kita ketika melakukan ibadah itu untuk siapa? Untuk diketahui manusia artinya kita sombong. Tapi kalau niat diketahui Allah, walaupun nang kadep sama sekali tahu Allah. Lampu memati semuanya Allah. Ya Allah. Allah Akbar, lebih tenang, lebih husuk kada melihat macam-macam. Asa mamanya jangan nang memakai mukana keluar pada kamar ini buka. Nah, ini kada ya Allah, amal hati. Hati-hati jangan kita mencari amal tuh ngalih, jangan kita bakar lagi. Bakar tuh maksudnya dan kita hangusakan tadi. Amalnya sudah ngalih, kita hangusakan pula, rugi jadinya. Nah, jangan. Ya Allah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjud bihi nafilatan laka asyaan ya'saka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah engkau sebagai suatu ibadah tambahan bagi engkau, mudah-mudahan Allah mengangkat engkau ke tempat yang terpuji. Ya, asal kita niat kita bagus, insyaallah diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi bila niat kita kada bagus, nah, bukannya diangkat malah kita nang terhina. Natajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh daripada tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa dari rezeki yang Allah berikan. Nah ini nah. Khawfan wa tama'an. Yada'una rabbahum khaufan wa tama'an. Berdoa itu ada tata caranya, apalagi berdoa kepada Allah khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan penuh pengharapan. Kita ini berdoa bila ya apa? Apalagi bila doa bila sudah nang halalan wasian rizqan wasian, nah, rizqan apa? Rezeki nang banyak, amin. Ya langsung aja tuh. Orang tuh ingat kita ketika berdoa tuh selamat kata kita di akhirat kena. Rasa takut dan
penuh harap, artinya takutan kada selamat, apa takut kita kada selamat, harapan kita apa selamat karena di akhirat. Ini kada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Takut kita kada selamat kena nah. Ya. Kada bahagia kena di akhirat, takut kita. Mengharapkan kita bahagia di akhirat. Ya Allah, berdoa tenang. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Allah memandangkan. Bilakah hendak berdoa denganku, ya Allah, iringi dengan rasa takut dan penuh harap. Harap itu apa? Tawakal. Nah, artinya apa? Doa kita itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Bila dikabulkan pada saat itu, alhamdulillah. Bila kada dikabulkan, jangan sarik. Itu. Nah, bila berdoa toh, ya Allah, misalnya, Pak, mudah-mudahan laki membaikan, ya Allah. Mudah-mudahannya kada penyangitan lagi, ya Allah. Belum kabul juga, jangan sarik. Tetap laki ini penyangitan. Jangan sarik, Tuhan Allah. Siapa tahu dengan diisi laki penyangitan, pian kawa sabar, pian masuk surga. Pian kau sabar dengan laki penyangitan, lah. Sama tuh ada yang kisahkan orang, orang jadi wali karena bini pemayan ada juga lah. Jadi wali laki, kenapa bini pemayan? Nah siapa tahu pian jadi wali bila laki pemayan juga. Bisa jadi, jangan nanu pian, jangan heran. Lah. Sedikit-sedikit laki penyangitan, sedikit-sedikit laki penyangitan misalnya. Siapa tahu dengan pian sabar menghadapi laki nang gitu, pian jadi wali Allah. Bisa jadi. Sabar pian mudahan masuk surga aja pian. Mbah laki bemain. Mudahan laki ku masuk surga aja pian. Bah, ini salehah lah lo gini. Ya Allah. Lah. Dan selamat kita dunia akhirat semua. Nyatakan loh, rasa takut dan harapan. Nah, kadang kita tuh yang ada yakin berdoa, kada yakin, ada yakin. Sering memperdengarkan ya Allah. Biasanya di masjid terancak baru sampaikan saudari. Ya Allah, beginian deh malam berdoa. Ya Allah, mudahkanlah jodohku ya Allah. Mudah-mudahan jodohku orangnya tampan ya Allah. Jalak, ganteng ya Allah. Penyayang dengan ulun ya Allah. Baik hati, kaya, baik hartanya dan hatinya ya Allah. Mudah-mudahan Engkau kabulkan ya Allah doaku ini. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Berdoa malam, siang berceramil. Dan juga kakak hendak-hendak ini. Hanya berdoa malam tadi. Imbah nang pagi berceramil. Kena harapan je lakian buka hendak-hendak. Mematahkan doa serang. Hanya masih menangis-nangis malam tadi berdoa sudah. Kalau Engkau tidak kabulkan ya Allah, bagaimana dengan hidupku ya Allah? Ah, imbah pagi berceramin, masa ada mungkin lah, kan buas anda kenakulah ya. Nah iya, luput kalau saudara. Jadi takutnya kada, harapannya kada. Karena tawakal lagi, wah sudah berdoa tuh berserah diri sudah. Pian kabulkan ulun, alhamdulillah, terima kasih benar. Pian kada kabulkan ulun merasa aja ya Allah. Ulun paham aja ya Allah. Ulun ikhlas ya Allah. Ini kada ya Allah. Sama orang tuh. Lah. Model nang. Ya Tuhan aja lah. Mudah-mudahan pian ulun. Misalnya ulun mudah-mudahkan lah mudahkan. Mudah-mudahan pian ulun naik haji umroh. Imbah bulik. Ya, ada harapan ya. Ada harapan ya.
tanah habis sudah dijualnya. Lima orang panen lagi dia. Kayak panak umroh naik hajinya. Lucu juga Habib itu mendoakan, hanya didoakan. Aminnya sudah imbah ke rumah. Masa mustahil kita lah umroh naik haji. Nah lucu Allah. Nah, apa nak ada mungkin? Ada orang yang ada memodal, ada banyak sudah kisah-kisah yang Allah membuktikan. Orang yang ada tahu-tahu timbul tulak umrah, timbul tulak haji. Ada tahu-tahu. Ada nang nah, dang sanak hadang-hadang. Dang sanak nek ada berduit, sekalinya laki ading meninggal. Maka sudah daftar haji. Ya. Laki ading meninggal. Yalah. Akhirnya ujarna ading pianja kalah menggantiakan laki ulun karena kita tulakan bimbai kan ada olah lah kan ini menabung gak ada tahu-tahu tulak kan? Ini gak ada di daerah kita tulak ya Allah ya Allah kan aku tulakan bujuran ikam ya Allah yalah. Sarik toh Allah bina musti ini ya Allah. Sudah doa bagus-bagus didoakan sudah. Nah itu kadang-kadang juga kita ini mematah doa kita seorang. Bagus-bagus berdoa sudah. Kalinya imbah nama. Sama juga lakian. Ya Allah. Berikanlah aku wanita yang solehah ya Allah. Cantik. Baik hatinya. Penyayang. Anak tunggal mintuhannya sugih ya Allah. Sekalinya karena mungkin aku ini aja dapat binian solehah ya aku gawian nang kayak ini aja belum tentu ya mengkisahkan tadi ya ada nang orang nang ini deh dasa anak benantulon kiai lah kisah bisa mengaji ini manu ini nah, waktu dia anu deh. Nah, jadi jenang guru di kampung ini, alhamdulillah aku nih. Nah, bisi menantu, tuh anak alim jenang kayak aku, kau menggantikan. Ngeranya mintuhannya hendaknya mau jenang lah calon apa mau uji menantu nih. Kebetulan waktu itu jatah khotbah Jumat. Mintuha kada kawa hadir ujian mintuha menantu gantikan aku. Jadi nang jenang nanti nang pura-pura kisah alim tadi. Nah iya, kena batunya. Iya. Ya Allah. Bukan dah sekadar alim, tapi pura-pura alim. Iya, amgannya kan hubah aja di sini. Nah, akhirnya apa? Mau ada mau ya? Tulak khutbah Jumat. Nah, imbah sudah nangwano, naik ke atas. Alhamdulillah. Wah, juga ini mantap dari alhamdulillahnya sudah nih. Mitu ada sing suaraan lagi. Kada sing suaraan. Jadi bingung nih jemaah. Ah, kenapa nih? Sidin berpikir kayak apa nih sambungannya nih sidin nih. Nah, menantu di atas nih, di atas mimbar nih kayak apa sambungannya lagi nih alhamdulillah. Habis pikir. Mahantak kan nih tongkat. Siapa nama membungkam aku di sidin? Wah. Siapa nak membuka maku di sidin? Wah, turun aja sidin bah itu. Akal akal bulus tu deh. Artinya sini kena kuat banget ada membungkam. Paksa digantikan orang. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sama nong kisahkan semalam deh. Kehendakan nong anak kiai imbah dites siapa ngan ikam al imron tapi di kiau kulo ya kalau ada nong kisahkan lah nang saya kan apa Anas baca kuah surah Anas ya nanya kalau ah tuntung sudah ya kalau pas gilirannya siapa ngan ikam al imron tapi biasa di kiau kulo. Ya Allah. Berat anak menantu kiai. Dites kiainya dulu apa-apa Al-Qur'an. Ya Allah.
macam-macam lah. Mana bila calon menantu datang takutnya sembahyang subuh, bangun jam berapa kayak itu aja. Guring jam berapa ketahuan toh orang tuh begadang lah atau kada. Nah, jangan takutnya gawiannya. Gawian itu pendukungnya aja. Yang penting tuh akhlaknya kepada Allah. Insya Allah bila orang berakhlak kepada Allah, taat kepada Allah, baik rezekinya. Baik rezekinya. Tapi bilanya inya kada baik ke Allah, jauh rezekinya. Nah, nang nyata nang anak pian kena nang lapau tuh. Nah, pukul. Nah, tampar tuh. Ya Allah. Janganlah latihan anak muda, jangan sekali-kali memukul perempuan, apalagi istri. Tuhan balak. Jangan. Bisa menemukan kawin, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jangan tangan itu digunakan nang. Tangan itu digunakan sakin membelai, mengelus, memberi duit. Jangan nang. Pokoknya bila bian sarik lawan bini, jangan dibayar duit. Itu aja. Abu tem bini mencari bian. Hah? Tapi bilanya sekali pukul, nyanyat. Jangan. Di sini ada dalak. Dedang, hanya ada dalak baik semua. Bahasa ini apa? KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Jangan, ya Allah. Nah, sarik lawan anak jangan nang kibit lagi jangan. Sarik mudahan anak soleh, mudahan anak solehah. Itu aja. Mudahan jadi orang sugih anak kone. Nah, pada hatinya sarik benar. Nah, itu jangan abahnya bila pian sarik abahnya mudahan masuk surga pian laki kone. Nah. Ya Allah, insyaallah masuk surga pian berdua. Dua lagi bini ya Allah. Nah, mudahan lah kita dipanjangkan umur semua. Disehatkan badan semua, dikabulkan hajat kita dunia akhirat, urusan kita dunia akhirat dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan yasir lana ziarah Makkah wal Madinah. Mudahkanlah kami ya Allah untuk bisa ziarah ke Makkah dan juga ke kota Madinah ya Allah. Kita tutup pengajian kita pada malam ini dengan baca tahlil yang kita hadiahkan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus keluarga kita, orang tua kita, datuk kain ini kita, dan seluruh daripada keluarga kita.